Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang ke majlis Andantura. Yang berbahagia Laksmana Imran, pimpinan. Dah nampak ramai dah habis dah, tak ada balik dah. Alhamdulillah kita berjumpa sekali lagi. Tuan-tuan tadi dengar memang banyak yang telah diperkatakan oleh Dato' Sri Anwar dengan berkenaan dengan keburukan pimpinan dan UMNO, pimpinan UMNO ketika ini. Kita tidak bermusuh dengan ahli-ahli UMNO di bawah kerana mereka tak tahu, dan kita tidak bermusuh dengan sesiapa juga, termasuk pegawai-pegawai keselamatan, polis dan sebagainya, kerana apa yang diperjuangkan oleh Pakatan Rakyat adalah juga untuk menjaga keselamatan dan kebahagiaan, kesejahteraan anak-anak kita, cucu-cucu kita, termasuk anak-anak cucu mereka. Hari ini, Alhamdulillah, saya kagum juga oleh kerana Dato' Sri Anwar, dia kata dia nak saya tanding lagi. Saya dah 3 penggal. Kawasan berserah ni, saya dah berkhidmat selama 3 penggal. Alhamdulillah. Tak ada niat nak apa-apa lagi dah. Dah cukup semua. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Allah kata, berbahagialah kamu kalau kamu ada 4. Bukan 4 isteri. 4 isteri yang solehah, jiran yang baik, rumah yang lapang, kenderaan yang laju. Alhamdulillah, saya ada semua. Daripada isteri pertama saja, saya ada 6 orang anak, 15 orang cucu daripada isteri pertama. Daripada isteri kedua, tak ada anak, tak ada cucu sebab isteri kedua tak ada. Alhamdulillah, selamat sekian. Saya tak nak cakap banyak, saya nak bagi peluang yang terbaik-baiknya kepada Laksmana Imran. Tapi saya nak beritahu kepada tuan-tuan, nak tanya dengan tuan-tuan, yang kita ramai-ramai ni apa ada? Orang kata pilihan raya dah dekat. Bila pilihan raya? Tak tahu. Bila pilihan raya? Tak tahu. Tak tahu. Kalau di Amerika kita tahu 4 tahun sekali, sekian tarikh kita ada pilihan raya. Kalau di England kita tahu 5 tahun sekali, sekian tarikh kita ada pilihan raya. Di Malaysia ni, bila pilihan raya? Bila kerajaan yang memerintah atau parti yang memerintah merasakan dia boleh menang, maka itulah dia akan bubar parlimen, diadakan pilihan raya. Tuan-tuan, saya dah dengar dia orang nak panggil pilihan raya ni 11, hari bulan 11, tahun 11. Datuk Najib dia percaya dengan angka 11 ni. 11, hari bulan 11, tahun 11 dia nak buat pilihan raya. Ini dah tahun 12, dah berlepas, habis, tak ada juga. Tunggu pula tahun 13 pun tak ada. Sebab apa tuan-tuan? Tiap-tiap kali nak buat pelanggan, pasal apa dia tak buat? Tuan-tuan tahu tak pasal apa tak buat? Pasal rasa tak boleh menang. Nak buat sebelah-sebelah tak boleh. Nak buat tahun 12, bulan 4 tak jadi, bulan 8 tak jadi, bulan 8 dan bulan 12 tak jadi, akhirnya bulan 2 tahun ni tak jadi. Tuan-tuan tahu dah hari ni nak buat pun tak jadi lagi. Sebab apa tuan-tuan? Dia kata je nak buat je, pop, tiba-tiba keluar isu bala. Isu bala. Bala kata, aku tahu siapa pembunuh Altantuya. Ha, makna. Aku tahu siapa di belakang pembunuhan Altantuya. Siapa? Ha, ini sedap cerita ni. Tiba-tiba bala tak ada. Oi, seronok dia. Pop, keluar isu Dipak. Tadi Dato' Sri Anwar sebut, keluar isu Dipak. Dipak pun dia berdebuk, dia dedah. Yang Dato' Sri Anwar tunjuk tadi, dia dedah 1, 2, 3 perkara. Pak, waktu keluar pula ayah Saiful. Tuan-tuan, ayah Saiful kita dengar je orang cakap. Tadi kita dengar Dato' Sri Anwar cerita, ayah Saiful berucap di Kuala Lumpur mengatakan dia minta maaf dengan Anwar, bla 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 bla. Tuan-tuan nak dengar tak daripada mulut dia sendiri? Nak tak? Kita panggil dia sendiri, boleh tak? Kita akan panggil dia. Tanya dia, dia anak dia. Anak dia takkan dia nak mengkhianati anak dia? Dia takkan nak mengkhianati anak dia. Orang bila dah berumur ni, lama-lama dia sedar. Dulu dia takut, macam kita sekarang ni, dia takut hamba Allah lebih daripada takut Allah. Tapi bila kita berumur ni, kulamu berumur, kita takut Allah lebih daripada kita takut hamba Allah. Tadi Anwar duk terang, Datuk Yusof yang dulu mendakwa dia, satu kes, dua kes, tiga kes, tiba-tiba berhenti je jumpa dengan dia, minta maaf, ampun dan maaf. Syarat taubat dengan Allah senang, tapi syarat taubat dengan manusia berbeza. Dia terpaksa berjumpa. Alhamdulillah, dia dah berjumpa dan sama-sama dengan Dato' Sri Anwar. Saiful begitu juga. Bapak dia dah macam tu.
Jadi tuan-tuan dan perempuan sama tetian kita beginilah. Balik pada bila nak ada pelan raya ni. Tuan-tuan, tahun 08, tuan-tuan tengok semua dalam bandar-bandar ibu negeri, dalam semua negara, negeri dalam Malaysia ni. Ambil Selangor, Shah Alam, siapa merintah? Siapa jadi ahli parlimen Shah Alam? Pemangkang. Di Kuantan, siapa? Pemangkang. Di Kuala Terengganu, siapa? Pemangkang. Di Kota Baru, siapa? Pemangkang. Orang bandar dah habis berubah. Orang bandar dah tak andak lagi dah. UMNO Barisan Nasional. Betul, saya dulu UMNO. Tapi tuan-tuan, tuan-tuan tengok satu cerita. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk berehat sama-sama dengan sahabat dia Abu Zar. Rasulullah renung ke langit. Renung-renung ke langit, Abu Zar renung ke Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah senyum tersengih. Maka Abu Zar bertanya dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa kamu renung-renung ke langit tiba-tiba kamu senyum?" Rasulullah menjawab, "Wahai Abu Zar, aku mendapat isyarat dari langit, artinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya umatku yang mati dalam iman akan kutempatkan di syurga." Saya ulang, umatku yang mati dalam iman akan kutempatkan di syurga. Abu Zar, masa dia muda-muda, dia lebih hebat daripada Najib perangai. Maknanya perangai dia baik lah kan. Kita tak kata dia jahat tak. Perangai dia habis baik. Ha, itu dia. Habis. Bila Rasulullah berkata demikian, dia tak percaya sebab masa dia muda dia hero sangat. "Ya Rasulullah, betul ke ni?" "Betul. Betul ke ni?" Dia tanya tiga kali sampai Rasulullah murka, marah. "Wahai Abu Zar, betul wa'ima sekalipun walaupun kamu tak setuju." Maknanya Rasulullah dah marah sangat dah tu. Hadirin yang sahabat sekalian, tafsir pengertian daripada sirah itu artinya Allah dia tak pandang pada awal kita. Allah tak pandang pertengahan kita. Allah hanya pandang pada penghujung kita. Awal kita dilahirkan Yahudi, dia besar kita secara Nasrani. Lagi-lagi umur-umur kita menyembah bintang. Tapi hujung hidup kita, kita sedar La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita beralih menjadi insan yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Akhirnya Allah terima semua kita dan dia dah ampunkan kita semua. Maknanya penghujung dia. Dan saya syukur kepada Allah SWT. Awal saya Yahudi, tengah saya Nasrani, di hujung dia alhamdulillah insan yang mukmin yang nak melakukan kebaikan fi sabilillah. Ini dia tujuannya tuan-tuan. Hujung, saya syukur kepada Allah. Saya bersyukur kepada Allah bersama-sama dengan PAS. Saya bersyukur kepada Allah bersama-sama dengan PAS. Jadi adun bersurah itu adalah rahmat Allah yang paling besar pada saya. Sebab apa? Saya jumpa dengan Ustaz Din. Saya jumpa dengan Haji Sani. Saya jumpa dengan apa ni, arwah Pak Inun. Saya berkenalan dengan orang-orang macam Pak Long Soho. Yang itulah bila kita berborak dengan dia, khususnya yang alim-alim kampung ni, saya menganggap sebagai ulama kampung. Bila berbincang dengan dia, hati kita tenang, tenteram, jiwa pun sedap. Alhamdulillah. Bila pelayaya? Tak ini, dia jawab ni, tak tahu. Dia tengok, kalah tak jadi. Bila kalah tak jadi, tunggu, sekarang dah tak boleh buat pula. Nak buat tuan-tuan, hari ni nak buat, tuan-tuan tahu tak? Dia mengabarkan pada umum, kita ni banyak sangat masalah PKR, PAS, DAP ni. Tetapi UMNO hari ni, malam dia mesyuarat, dia kata kalau UMNO buat apa ni, bubar parlimen hari ni, kalau seat kawasan-kawasan Cina tak bagi pada MCA, maka jaga. Kita akan MCA Ugut nak keluar. Ini berita yang saya dapat. MCA Ugut nak keluar daripada Barisan Nasional. Dia cabar DAP dengan PAS teruk. Dia kata PAS dengan PKR teruk. Tetapi kita punya masalah, dia pergi wow-wowkan. Dia punya masalah, dia sembunyi-sembunyikan. Ini ada ayat Quran. Allah tahu apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Ini yang dia tak, sekarang sampai sekarang tak boleh buat ni. Tuan-tuan, kalau dia takut sangat nak buat ni pasal apa? Dia tengok satu je. Sebenarnya dia ingat, saya nak cerita ringkas dengan tuan. Dia takut, dia kata satu orang ni lah. Minta maaf saya guna perkataan ni. Celaka betul kan? Siapa? Anwar Ibrahim. Dialah yang mengkahwinkan PAS dengan DAP. Diibaratkan dia kahwin ular tedung dengan landak. Ular tedung dengan landak tak boleh nikah. Dia kalau ular tedung dia syok, dia kata syok, dia balik kuat. Landak bila dia syok dia naik duri. Bila dua-dua syok, orang ni naik duri, orang ni balik kuat. Maka
ular tedung akan mati. Tapi sebelum ular tedung mati, dia akan patuk, dia akan cium terakhir bagi suami dia, iaitu landak. Puk! Dan landak pun akan mati sama. Ha, dia ingat macam tu. Tapi celaka betul Anwar ni, macam mana dia boleh kahwin landak dengan ular tedung? Ha. Jadi apa ubat dia? Tak maaf tuan-tuan, ini teori saya, jangan percaya. Saya minta UMNO bersusah percaya. Ini teori saya. Cara yang paling mudah, bunuh ibu. Siapa ibu? Anwar. Bunuh macam mana? Bunuh! Macam mana bunuh? Tendang, terajang. Bayangkan, diikat, ditutup mata. Terajang, duduk sampai patah pinggang. Mata lebam. 2:30 pagi, saya dengan isteri saya dapat berita, Anwar dah hampir mati. Kami kata kalau Anwar mati hari ini, esok saya letak jawatan pada jawatan apa juga, menteri ke timbalan menteri. Saya tak ingin bersekongkol dengan manusia-manusia durjana, setan dan iblis. Pada itu. Yang Dato' Sri cakap betul, saya tak pernah cerita ke orang. Dia panggil saya 2 kali. Siapa dia? Itu Muhammad Kuti-Kuti tu. Sama. Bila dia tangkap Anwar, dia kata, I want you to say Anwar is a soramis. Anwar peliwat. Saya tak mau. Pasal apa? Pasal apa Dato' Sri saya nak kata? Pasal orang percaya kat you. You kawan dia. Saat tengok saya cakap berbuih mulut, orang tak percaya. Saya tak nak. Kali kedua, masa saya jadi adun berserah. Berapa hari bulan? 7 hari bulan Februari tahun 2001, saya berjumpa dengan Mahathir sekali lagi. Dia suruh saya kata Anwar itu adalah peliwat. Saya tak nak kata. Dia kata kalau saya kata, dia akan bagi saya senator dan terus menjadi menteri. Saya fikir-fikir, saya ni jadi menteri liwat-meliwat. Saya tak nak terima. Bukan saya nak cakap bohong, ini tadi Anwar dah cerita. Saya tak cerita selagi orang lain tak cerita. Macam ini. Saya tuan-tuan, yang kali pertama dia tendang Anwar tu, memang saya kira ini teori saya, jangan percaya. Dia saya kira dia nak bunuh je. Tak boleh mati situ. Tak mati. Dia ingat kuasa menarik, memisahkan antara roh dengan jasad tu kuasa dia. Bapak dia, dia tak faham. Kuasa atas. Tuan-tuan, tengok. Dia buat sekali lagi. Taruh Anwar dalam kurungan. 6 kaki x 6 kaki. Pergi cat dengan arsenik. Tuan-tuan dengar nak cerita tu? Dia cat dengan arsenik. Isteri dia pergi melawat. Saya dengar cerita, saya menangis. Pasal apa? Bila jumpa dengan Dato' Sri Anwar, dia kata, apa ni, Wan Azizah kata, dia urutnya rambut ni, gugur habis. Pasal apa? Nak, kalau boleh, nak padamkan riwayat dia. Tak dapat juga. Tuan-tuan ingat nak cerita Tan Sri Yahya Ahmad? Tan Sri Yahya Ahmad yang orang kaya di Terengganu naik helikopter jatuh mati dengan isteri dia. Helikopter itu patutnya membawa Dato' Sri Anwar Ibrahim pada hari esok. Dato' Sri Anwar Ibrahim nak naik helikopter itu. Tiba-tiba malam itu, Tan Sri Yahya, ni saya nak cerita ni, tak pernah cerita. Tan Sri Yahya sama kawan dengan saya. Malam tu saya, Dato' Sri Anwar dengan Tan Sri Yahya di rumah. Tan Sri Yahya. Tan Sri Yahya nak balik juga ke Terengganu. Sebab apa? Ibunya sakit. Anwar kata tak usah. Saya kata tak usah. Tunggu esok. Tak boleh. Nak balik juga malam ini. Nak balik malam ini. Pasal apa nak balik malam ni? Sebab esok Dato' Sri Anwar nak pinjam helikopter ni. Anwar kata tak apa. Yaya, you pergi, you tak usah fikir ke I. Saya boleh naik kereta, saya boleh naik kenderaan lain. Tak. I dah janji dengan you, I nak bagi juga you. Malam tu nak jadikan takdir, Tan Sri Yaya Ahmad ambil helikopter tu. Naik pergi ke, nak pergi ke Dungon, tiba-tiba di janda baik, boom, arwah menjadi arwah. Dia dengan isteri dia, tuan-tuan. Saya anggap, ini teori saya, jangan percaya. Sekali lagi nak bunuh Dato' Sri Anwar. Tuan-tuan dengar cerita yang tiba-tiba turun bukit. Driver ada yang sama yang dia bawa pada hari ini. Tekan brek-brek tak makan. Nasib baik ada bukit di tepi. Langgar bukit nak berhentikan kereta. Saya kata itu satu lagi adalah anggaran nak bunuh dia. Tuan-tuan ingat tak? Tembak cara dekat. Dekat ni pakai kanister. Yang apa ni? Asap tu. Pew-pow! Tuduh pada Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dia ingat, wa makaru Allah khairul makirin. Dia rancang, Allah rancang. Tiba-tiba bodyguard ni elak sikit. Pak, kena bodyguard. Pecah kepala bodyguard. Tuan-tuan. Tak boleh bunuh cara itu. Sodom ni one. Tak cukup Sodom one. Sodom itu. Tak cukup Sodom itu. Sodom itri. Tak cukup Sodom itri. Sekarang ni banyak lagi cerita. Pasal Anwar Ibrahim dengan perempuan itu, perempuan ini. Tuan-tuan, inilah. Tadi Anwar dah sebut. Inilah. Kepala otak yang biul. Tak maaf saya cakap. Tuan-tuan tak setuju, tak apa. Tapi inilah kepala otak syaitan iblis. Laknatullah. Betul tak? Kenapa
dapat tonton dengar cerita. Dia akan rancang. Musuh-musuh kebenaran akan rancang buat siapa pula next? Lepas ini Nurul Izzah, siapa lagi? Khalid Ibrahim, siapa lagi? Tuan-tuan terkejut, termasuk Tok Guru ni Aziz akan dibuat juga gambar macam ni. Na'udzubillah min zalik. Manusia ke ini, tuan-tuan? Syaitan. Manusia ke ini? Syaitan. Kalau kita anggapkan ini bukan manusia, ini syaitan, tuan-tuan. Wajib kita berjihad, kita mati fi sabilillah, itu adalah jihad, mati dalam jihad. Tuan-tuan, selamat baca surah Al-Fatihah. Ya Allah Tuhanku, kurniakan apa ni, tunjuk aku jalan yang lurus, jalan yang engkau telah menikmati mereka dulu. Siapa dia? Baca balik surah An-Nisa, tak silap saya, ayat 69. Dia menerangkan manusia yang Allah beri nikmat adalah empat. Satu Nabiin, dua Siddiqin, tiga Syuhadah, empat Solihin. Syuhadah nombor tiga. Kita nak jadi Nabiin tak boleh, nak jadi Siddiqin susah, tetapi Syuhadah, kita pergi dengan nawaitu kita nak memilih pemerintah yang takut pada Allah, yang kenal Allah, yang mengenal perintah Allah lebih baik daripada kita mengundi pemerintah-pemerintah seperti syaitan dan iblis. Betul tak? Dan kalau kita nawaitu kita macam itu, ayo kita niat seperti itu, kita kempen rata-rata, kita naikkan orang yang mampu, yang orang yang takut Allah, takut perintah Allah. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang tak Nabiin, Siddiqin, tak Siddiqin, Syuhadah, tak Syuhadah, Solihin. Kerana ini tempat empat saja yang insyaAllah akan ditempatkan di syurga insyaAllah. Hadirin yang selamat sekalian, itu lah buat ini. Saya ingat lain kali kita jumpa lagi. Sebab saya dah kabar kat Noah. Noah, saya tak nak dah Noah. Cukup dah tiga penggal, letih lah. Pasal apa letih sih? Ui, nak jadi wakil ayat ni, nak benar je duduk kat Kuala Lumpur boleh. Tuan-tuan, dulu saya, abang dengan abang saya ada hotel, The Roo. Sebelum jadi wakil ayat, lepas jadi wakil ayat, The Roo pun kena jual. Ha. Ada orang daripada tak ada benda jadi ada. Kita daripada ada jadi tiada. Jadi saya syukur kepada Allah mendapat kepercayaan dia. Tapi kalau boleh saya nak borak tadi, carilah orang lain dulu. Tapi kalau dia dah bagi amanah, insyaAllah kita akan lakukan. Bukan senang tuan nak jadi wakil ayat yang berapa ni. Saya pernah jadi ahli parlimen duduk di Kuala Lumpur. Pukul 2.30 pagi dapat telefon. Bunyi kering, 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 kering. Saya malah jawab. 2.30 pagi. Saya ingat 2.30 pagi itu kok takut-takut anak saya ada 6 orang ni. Kok-kok seorang daripadanya ada masalah. Dia telefon, saya pun angkat. Halo, Assalamualaikum. Dia kata, Waalaikumsalam. 2.30 pagi ni. Dia tanya, Datuk buat apa? Saya kata, lah, 2.30 tidur lah. Dia kata, Datuk, tak balik Kuantan ke? Ada apa hal? Saya ni nama, saya tak mahu sebut nama. Nama sekolah-sekolah dari Sungai Lembing. Datuk, Sungai Lembing dah hujan lebat ni. Dah banjir dah. Macam mana teruk ke? Rumah saya dah bocor, Datuk. Rumah saya dah bocor. Ada nyawa mati. Ada lembu seko dah hanyut. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kalau kita memikul amanah dengan jujur, dengan ikhlas, tidak mau mengkhianatinya, bukan senang nak jadi pemimpin. Yang saya heran sekarang ni, orang jadi Perdana Menteri takut nak turun. Takut nak turun. Memegang amanah. Sebab apa? Dari takhta, amanah itu, kedudukan itu, takhta, dia dapat harta, dari harta dapat wanita, tiga ta, cukup tiga ta ni, tempat dia akhirat, dia tempat akhirat dia, ha, tempat yang teruk. Jadi tuan-tuan dan perempuan, saya mati sekelas, tanpa nak maaf, sekat itu dulu saya nak cakap lagi, tapi saya nak bagi peluang kepada tuan-tuan. Tuan-tuan bukan senang nak dapat general ni, ini admiral ni, general, orang yang bertanggungjawab dalam menjagakan lautan kita supaya musuh tak pernah masuk. Sekarang ni tuan-tuan boleh bayang tak? Boleh bayang tak 200 orang tentera Sulu? Belum lagi tentera Indonesia, belum lagi tentera Singapura, belum lagi tentera Thailand. Tentera Sulu masuk 200 orang bawa dengan roket launcher. Boleh senang, bolos sesenang-senangnya. Macam mana ni? Tuan-tuan tengok pergi mahkamah, semua tutup, betul tak? Yang tangkap 8 orang tutup. Pasal apa tuan-tuan? Ini teori saya, tuan-tuan jangan percaya. Teori saya. Pasal apa tuan-tuan ditutup? Pasal apa? Bukakan. Orang Sabah kata, ketua UMNO cawangan. Ini teori saya, jangan percaya. Hei, benda ini. Tahu tak? Bayanglah tuan-tuan. Tentera Amerika pergi berperang. Tentera dia naik kapal terbang Amerika. Kapal terbang tentera pergi perang.
tentera Cina pergi perang, naik kapal terbang tentera Cina pergi perang. Tentera Malaysia dah pergi perang dengan Tulu, naik apa? Asia. Berhotok tu. Pasal apa tuan-tuan? Ini teori saya lagi. Jangan percaya. Pasal apa? Asia. Kalau naik kapal terbang tentera, tak payah bayar. Yang ini kena bayar ke Asia. Ini teori saya. Jangan percaya. Kena bayar berapa? 2 juta. Dia cas berapa? 2 juta. Tahu 4 juta. Komisen 2 juta. Itu teori satu. Teori dua. Ni kena tanyalah. Datuk Admiral kita ni. Teori dua. Jangan. Orang dah serang kita. Ayo. Papa-papa. Mari kita naik. Sama terbang. Tak tak boleh. Mari kita naik ke terbang ni. Loh, enjin pula hilang pula. Itu teori saya. Tak percaya lah. Jangan percaya. Saya tuan-tuan dan perempuan semati sekalian, akhirnya saya minta ginilah. Kita tak radio tuan-tuan. Anwar pada malam ini nak pergi Inu lepak. Dia pergi buat laporan polis dengan apa ni. Laporan polis, tapi polis buat sekatan, tak boleh. Dia bagi kami amaran, jangan pergi. Tak boleh buat. Kita ni radio tak ada, televisyen tak ada. So kapal minta permit pun tak lulus. Nak pergi ceramah macam ini, nak menerang pada orang kampung, dasar-dasar kita, rancangan kita, manifesto kita. Tak boleh. Dia hari-hari hentam kita TV sana, TV sini. Dia gunanya polis. Polis bukan semua menyokong dia. Ini ada ramai-ramai ni. Saya cakap terterang. Dia orang jangan nak buat kerja, buat cara profesional. Jangan buat benda yang bertentangan dengan hukum Allah, dengan hukum negara, dengan undang-undang negara. Betul tak? Bila dia buat, tuan-tuan, jadi Sirul Azhar. Sirul Azhar pergi jumpa perempuan Cina. Dia tak kenal. Ambil pistol, bang, 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 tembak, mati. Awak apa bunuh dia? Tak tahu ke suka bunuh? Sirul Azhar disuruh tembak orang tu. Tiba-tiba perempuan Cina tu Al-Tantuya mati. Dia yang kena gantung, bukan orang suruh dia. Dia kena gantung, betul tak? Jadi polis-polis ni kena jaga sikit. Orang suruh-suruh, jaga. Mu bunuh orang, mu kena gantung. Mu khianat orang, mu kena dari segi tak di dunia, di akhirat. Betul tak? Betul. Jadi itu sajalah nak pesan-pesan dan apa yang kita lakukan. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lakukanlah kebaikan. Apa berapa kebaikan? Kerana yang pergi syurga esok yang beriman dan beramal soleh. Yang beramal soleh bukan bila nak mengundi pun, bismillahirrahmanirrahim, itu ibadat. Ibadat UMNO dia tak faham apa adat, apa ibadat. Adat dahaga, dahaga. Adat kata dahaga cari air, ambil air. Pak, degung. Alhamdulillah. Itu adat. Dahaga ambil air minum. Tetapi tak ada pahala. No, zero. Dahaga. Tengok air. Tengok air nampak kebesaran Allah. Nasib baik, ya Allah, kau turunkan hujan, bersih suci airnya. Aku ambil minum. Bismillahirrahmanirrahim. Degung. Pak, alhamdulillah. Ibadat insya-Allah syurga. Betul tak? Begitu juga nak mengundi, nak memilih pemimpin. Bismillahirrahmanirrahim, niat kita. Kita nak cari iblis kan, nak cari malaikat? Tak jumpa malaikat, nak cari hamba Allah yang taat pada dia. InsyaAllah tuan-tuan akan dihitungkan di padang mahsyar di atas amalan kita di dunia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.